Halo semuanya, balik lagi di channel Kukapa. Jadi kali ini gue bakal ngebagiin info aset gratis yang ada di aset store-nya Unity. Jadi kalian pertama ke aset store-nya Unity, ini alamat webnya. Kemudian kalian perlu akun PayPal atau kartu kredit gitu ya untuk ngambil aset gratis ini. Kalau kalian nggak punya keduanya, kalian daftar PayPal aja dulu walaupun saldo PayPal-nya nol, harusnya bisa dipakai juga. Oke, sekarang kalian ke bawah gitu ya. Di scroll ke bawah. Yang publisher sale ini kalian tekan yang ini. Setelah muncul di sini ada diskon 50%, kalian bisa beli berapa aset yang harganya 50% diskon 50% gitu ya. Atau kalian ke view free gift. Jadi kalau ada publisher sale biasanya mereka bakal ngasih aset gratisan gitu. Yang berbayar dikasih gratis. Jadi kalian tekan ini aja dulu. Di sini ada 3, gua bakal buka 3-3-nya. Oh, pertama ini cara jadiin gratisnya, kalian harus pakai kode ini, kode toolbox, nanti taruh di kodenya gitu ya. Gua buka aja dulu. Gua buka 3-3-nya. Kemudian gua copy yang ini. Oke. Pertama ada love and hate. Kayaknya cuma untuk stats gitu doang ya. Gua tambahin ke keranjang. Oke, nambah ke keranjang. Yang ini gue tambahin ke keranjang juga. Yang ini, oh ini untuk finger thoughts aja gitu ya. Yang ketiga, resize pro untuk nge-resize tekstur. Oke, gue tambahin ke keranjang juga. Kemudian gue check out. Oke, sekarang udah di laman check outnya, kalian tekan yang ini. Kemudian kalau kalian nggak ada PayPal ataupun kartu kredit, kalian nggak bisa beli, jadi kalian harus masukin infonya dulu di kirinya. Di sini gue bakal tekan kode kuponnya, terus gue tekan apply. Harus tekan apply dulu, jangan langsung bayar karena harganya masih $65. Gue tekan apply dulu. Oke, sekarang harganya jadi $0. Sekarang gue bayar pay now atau bayar sekarang. Oke, sekarang asetnya udah kebeli dengan harga $0 semua. Jadi total harga asetnya semuanya $65 dan kita dapatin dengan gratis. Oke, jadi gue udah lama gak upload video, ini cuma untuk pemanasan doang video yang ini. Jadi makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe kalau kalian mau butuh info-info yang lainnya lagi.